tentang bagaimana pertempuran di antara HADI FAYYADH untuk sepak dan pecoba. Dan HADI FAYYADH juga baik-baik. Fadil mencari HADI FAYYADH. Sepak dan pecoba. Biarpun ada dilakukan oleh M. Rakesh atas HADI FAYYADH tadi. Satu peluang HADI FAYYADH. Dia cuma melakukan tolakan kepada rakan. Akhirnya kad kuning dilayangkan kepada HADI FAYYADH.